pada waktu itu saya sendiri pada waktu kejadian itu telinga saya yang kiri seperti ditempeleng tuh, Pak. Terus saya merunduk, tahu-tahu teman saya yang satunya tuh menjerit, manggil adik saya, anak saya gitu. Terus saya bangun, tahu-tahu teman yang empat itu sudah tergeletak semua. Sampaikan kepada pihak perikanan bagaimana dari data-data yang ada ini dicek kepesertaannya di BPJS, maka di situ harapannya dapat terdata dan juga dapat tercover santunannya untuk keluarga korban. Yang kami fokuskan adalah seluruh korban yang ada, harapan kami ada pemikiran lebih terhadap mereka.